Komite SR bersama para tokoh hadir dalam giat jalan santai dan bazar pangan murah. Wadya Balat Info Burinya, Ketua Komite SMPN 1 Rancaikek Dr. Haji Cecep Suhendar SPD MSI, bersama para tokoh alumni lintas angkatan, hadir sekaligus mengikuti giat jalan santai dan bazar pangan murah di lapang basket SMPN 1 Rancaikek, Jalan Raya Rancaikek nomor 87, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Sabtu, 26 Agustus 2023. Gerak jalan santai dan bazar pangan murah tersebut membawa tema Urang Mapai Jalan, Magahan Baraya, Nyusur Lembur, Magahan Dulur. Diikuti dari angkatan 1973 sampai angkatan 1990. Walaupun tidak semua alumni dapat mengikuti, tapi masing-masing angkatan berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut. Di sela kegiatan tersebut, Ketua Komite SMPN 1 Rancaikek Dr. Haji Cecep Suhendar kepada reporter Info Burinya Den Jaya menyampaikan apresiasinya atas kegiatan gerak jalan yang dilaksanakan oleh Forum Alumni Ikatan Alumni SMP 1 Rancaikek. Menurutnya, ini bentuk dari kekuatan silaturahmi antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang sebagai alumni SMP 1 Rancaikek dan merupakan momentum di Hari Kemerdekaan ke-78 dijadikan ajang silaturahmi, dan ini akan membentuk sebuah kekuatan bahwa sekolah ini sebenarnya bisa dibangun dengan baik dan kuat oleh alumni. Saya sangat mengapresiasi kegiatan gerak jalan yang dilakukan oleh Forum Alumni Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Rancaikek. Ini bentuk dari kekuatan silaturahmi antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang sebagai alumni SMP 1 Rancaikek. Sebuah kekuatan, ini sebagai momentum di Hari Kemerdekaan 17 Agustusan dijadikan ajang silaturahmi, dan ini akan membentuk sebuah kekuatan bahwa sekolah ini sebenarnya bisa dibangun dengan baik dan kuat oleh alumni. Harapan tentang kegiatan ini, tentunya kegiatan ini harus berlanjut rutin, terarah dengan outcome yang lebih baik lagi, dan saya yakin Ketua Forum dan Pengurus Ikatan Alumni sudah membuat program-program yang terus menguatkan silaturahmi dan juga menguatkan dukungan terhadap sekolah ini. Karena saya sebagai komite, tentunya ini ada kewenangan yang terbatas, komite, kepala sekolah, dan guru-gurunya. Tapi ada kekuatan yang lebih besar adalah alumni. Alumni ini luar biasa, dimanapun kemajuan sekolah ini tidak terlepas dari kekuatan alumni. Lebih lanjut, Cecep yang juga angkatan 88 SR menambahkan, kita ingin seluruh alumni SR di semua angkatan berkontribusi ke SMPN 1 Rancaikek, di mana kita pernah mengenyam pendidikan di sini, apalagi alumni yang tersebar di kota-kota yang ada di Indonesia saat ini, dengan berbagai profesi. Hal yang sama diungkapkan oleh para alumni SR dari berbagai angkatan, mereka sangat mengapresiasi kegiatan jalan santai yang dirangkaikan dengan bazar pangan murah sebagai bagian dari membangun rasa kekeluargaan, mempererat tali silaturahim, sekaligus memasyarakatkan olahraga. Oleh sebab itu, kegiatan alumni lintas angkatan ini, selain menjadi ajang silaturahmi, juga untuk memberikan semangat, tidak hanya bagi para alumninya, tetapi juga para siswa-siswi dan pengajar di sini, untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikannya. Ya, bisa dilanjutkan lah. Jangan waktu 5 tahun sekali, ya, tapi harus ada bukti nyata, pembangunan. Sekarang ada program pembangunan, membangun masjid ya, SMP, ya ini mudah-mudahan bisa terlaksana. Artinya kekompakan. Kompak, itu bersama. Yang kedua, supaya memang anak-anak yang SMP sini itu beribadahnya lebih khusyuk lah, dengan rencana masjid dibangun itu yang permanen lah. Mudah-mudahan ke depan, sekarang sebenarnya masjid udah bagus juga sebetulnya, coba kan mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, ada masalah sih, bagus, saya setuju lah, dan saya mendukung program-program yang disampaikan oleh ketua panitia, ketua alumni maupun penasihat alumni SMP 1 Rancaikek. Tingkatkan silaturahmi eksar semua angkatan dan sukses tahun ini, amin. Alhamdulillah ya, dengan adanya gerak santai
ini yang dilaksanakan oleh panitia SMP Rencengkek, ya, ini mendekatkan silaturahmi. Selain itu juga tentunya kita mengenal lagi ya waktu zaman SMP. Dengan demikian kami tim merasa terpanggil dan tergugah untuk peduli dan berbagi bersama anak-anak kita, adik-adik yang masih sekolah di SMP Satu Rancengkek. Dan tentunya ini lebih ditingkatkan lagi ke depannya untuk memperluas tari silaturahmi yang tentunya beberapa puluh tahun kita tidak bertemu. Alhamdulillah saat ini kita bertemu dengan teman-teman, intinya semuanya kita sehat, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Wadya Balat Info Burinyai, alumni SR Lintas Angkatan, merupakan salah satu komponen penting dalam keberadaannya. Semoga melalui kegiatan jalan santai dan bazar pangan murah ini, diharapkan mampu menuangkan berbagai gagasan untuk bisa memberikan kontribusi lebih untuk SMPN 1 Rancaekek. Dari langit SMPN 1 Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Den Jaya, reporter Info Burinyai yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.